Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wasalaman daimaini ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Kepada Bapak Kepala Madrasah Nurul Huda Cikedung beserta Bapak Ibu Guru yang saya hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang saya hormati, tak lupa kepada kawan-kawanku semua yang saya cintai dan saya banggakan. Patutlah pada hari ini kita mengucapkan tahmid dan tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat, hidayah serta inayahnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Selanjutnya, salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi akhir zaman, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi junjungan, Nabi idaman, berjuta-juta insan. Meski kita semua tak pernah menjumpainya, namun semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Setiap manusia pasti memiliki orang tua. Tidak satu pun manusia yang lahir tanpa orang tua. Kita pun menyadari bahwa orang tua kita mengeluarkan keringat siang dan malam, banting tulang, memeras pikiran sekuat tenaga, memperjuangkan agar anaknya bisa hidup seperti layaknya anak-anaknya lain. Karena itu, dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan betapa pentingnya kita berbakti kepada orang tua. Saat hamil, ibu selalu dalam kepayahan karena mengandung kita, sementara bapak bekerja siang dan malam untuk kelahiran kita. Kita pun menyadari bahwa orang tua kita mengeluarkan keringat siang dan malam, banting tulang, memeras pikiran sekuat tenaga, memperjuangkan agar anaknya bisa hidup seperti layaknya anak-anak lain. Karena Allah, ya Allah, Allah yang maha bijaksana telah mewajibkan kita untuk selalu berbakti kepada orang tua. Bahkan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua dalam Al-Quran digandengkan dengan perintah untuk bertauhid sebagaimana firman Allah dalam kitab suci Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhan telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 36. Dan janganlah sekali-kali kita sebagai ayahnya mengatakan kepada kedua orang tua kita perkataan yang menyinggung hati mereka. Dan janganlah kita membentak mereka walaupun hanya mengatakan ah, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Teman-temanku yang berbahagia, Islam adalah agama yang mulia yang mengajarkan sopan santun terhadap orang tua. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan sebagai bentuk pengamalan kita berbakti kepada orang tua. Di antaranya adalah 1. Menuruti perintah orang tua. Tidak boleh membangkang dan tidak boleh bandel. Kalau kita disuruh untuk sholat, cepat-cepat kita mengerjakan sholat. Kalau kita diperintah untuk belajar, ya cepat-cepat belajar. 2. Membantu pekerjaan orang tua di rumah. Misalnya,
Kalau kita melihat lantai rumah belum disapu, lekas saja kita sapu. Apabila bangun tidur, jangan langsung pergi keluar kamar sebelum membereskan tempat tidur. Kita tidak boleh merepotkan ibu dan bapak kita. Kita harus membantu mereka sebisa kita. 3. Berkata dengan baik dan sopan, tidak mengatakan kepada kedua orang tua kita perkataan yang menyinggung hati kedua orang tua kita. 4. Belajar yang rajin agar menjadi anak yang pintar. Orang tua kita sangat senang jika melihat kita menjadi anak yang rajin dan pintar. Membuat senang orang tua juga merupakan perbuatan berbakti kepada orang tua. 5. Ini yang tidak kalah penting, beribadah yang rajin dan selalu mendoakan kedua orang tua kita. Setelah selesai sholat, doa untuk kedua orang tua kita. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ghafirli ya Allah, ampunilah dosaku dan kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangiku dikala aku masih kecil. Walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Temanku yang dirahmati oleh Allah, jadi wajib bagi kita semua untuk berbakti kepada orang tua dan selalu membahagiakan mereka agar kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Putri Raja sedang tertawa, panjang rambutnya sampai ke tanah. Mari berbakti kepada orang tua agar menjadi anak yang soleha. Demikian yang saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan apabila terdapat kata-kata yang salah dari perkataan saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Karena manusia tidak luput dari kesalahan. Sekali lagi, kupat lepet bumbune santan, menawi kula lepet nyune agung kapan pangapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.